Saya berharap mudah-mudahan dengan diadakannya apel pengamanan Hari Raya Natal dan Malam Tahun Baru ini, semua sudah siap bekerja sama untuk menjaga kota tercinta ini. Pengamanan Natal dan Tahun Baru memang tidak ada pembatasan ya, tapi yang kita lihat adalah kerumunan, yang kita lihat adalah kegiatan dari rumah motor yang melebu ya Pak Kapolres, jadi biarkan Pak Kapolres ya. Yang penting kalau berong-berongan, kalau berbarengan, tapi kalau dia hanya berapa Surabaya ya biasa, seperti biasa lah yang kita lakukan seperti hari ini. Kalau ada konvoy berarti dibubarkan ya Pak? Ya insya Allah pasti begitulah, tapi yang pasti meskipun kerumunan kita lakukan karena Pak Kapolres Tabes, Pak Kapolres Tanjung Perak, Kajari, Surabaya, Kajari Tanjung Perak, dan Pak Danrem khususnya ini yang diwakili Pak Kasri kan orang-orang yang humanis, jadi ngobrol itu tetap dengan humanis. Kawalnya, buyar-buyar gak? Ayo rek, lu ngolek, mangan, ngono lu.